Farmers. Hari ini saya Utari dari AgriStream TV sedang bersama Ketua SCI Jabar Banten, Bapak Joko Sasongko. Sore Pak Joko. Iya, hari ini kan ada acara sarasehan petambak SCI Jabar dan Banten, Pak. Setelah acara hari ini selesai, gimana Pak tanggapannya? Iya, saya sangat apresiasi sekali terhadap petambak seluruh Indonesia. Sebetulnya ini acara untuk lokal area, tapi antusiasme dari petambak internasional ini sangat tinggi. Bahkan, mohon maaf, sampai kemarin saya harus menolak ya, menutup pendaftaran peserta. Jadi kita jatahnya 150, ya, sampai hari ini 220, luar biasa sekali. Ya ini juga berkat kerjasama kita dengan Tikom Terobos. Saya terima kasih kepada Tikom Terobos yang telah memberikan message yang begitu luar biasa, menarik sponsor yang cukup ya keren-keren ini. Ada seperti MR, Java, ya, Dobe, CJ, Jempol, Dragon, Blue Aqua. Ini saya sangat berterima kasih sekali kepada tim Tikom Terobos. Semoga tim Tikom Terobos lebih profesional, bisa menyelenggarakan acara-acara yang lebih besar lagi. Terima kasih. Rencananya ini akan berlanjut ya Pak, mudah-mudahan ya Pak. Insya Allah akan berlanjut. Kita memang mengadakan selama 4 bulan sekali. Setelah pertama di Cilegon, yang kedua kita mau mencoba kalau nggak di Garut atau di Tasikmalaya. Kita lihat juga respon dari petambak-petambak di pesisir selatan Jawa Barat. Mudah-mudahan kerjasama ini dapat berlanjut terus ya Pak dengan Tikom Terobos. Pasti, ya. Yeah. Baik, terima kasih Pak Joko. Yeah. Demikianlah AgriStream TV wawancara kami dengan Bapak Joko Sasongko, Ketua Stream Club SCI Jabar dan Banten. Keep watching AgriStream TV, just click and watch.